Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tion Slash. Oke, pada edisi review instrumen pada kali ini kita akan membahas yaitu gitar Fender Stratocaster berwarna grey alias abu-abu. Bisa kalian lihat di sini. Jadinya di sini adalah Fender Stratocaster non ori. Jadinya di sini all part-nya adalah semuanya all part Cina. Dan juga untuk materialnya ini sudah sesuai standar, yaitu untuk bodinya kayu aswood. Dan juga untuk necknya ini adalah necknya menggunakan kayu maple. Oke, daripada penasaran seperti apa untuk detail dari gitar Fender Stratocaster berwarna grey alias abu-abu ini, langsung saja kita lihat detailnya setelah satu ini. Check this out. Oke, langsung saja di sini kita langsung jelaskan untuk spesifikasi detail dari gitar Fender Stratocaster berwarna abu-abu. Bisa kalian lihat dari body, neck sampai tampilan neck-stock, kira-kira seperti itu untuk gitar Fender Stratocaster berwarna abu-abu alias grey ini. Jadinya apa aja sih yang ada di area top of body dari gitar Fender Stratocaster ini? Yang pertama di situ kalian bisa lihat ada namanya bridge semi up down berwarna chrome. Oke. Kemudian ada pick up single coil, ada 3 di situ, ada yang posisi pada bagian bridge, middle dan juga neck di situ. Oke. Kemudian langsung lagi kita ke bawah, dari bawah pick up di situ ada 3 potensio. Pertama ada potensio untuk volume dan juga 2 untuk tone dengan dibaluti knob berwarna putih. Kemudian di situ ada switch. Di sini switch-nya 5 W ya. Ini treble 1 2 3, ini middle normal. Baru ini rhythm 4 sama 5. Oke. Lalu di sini untuk gitar Fender biasanya untuk kontranya itu adalah kontra keong. Bisa kalian lihat di situ berwarna chrome. Jadinya kontra di gitar Fender Stratocaster tuh ada di posisi pada area top body dari gitar Fender Stratocaster. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalian bisa lihat jadinya untuk pick up, potensio dan switch itu dibaluti dengan pick guard berwarna putih 3 lapis triplay. Oke, bisa kalian lihat di situ ada lapisan putih, hitam putih. Jadi ini menggunakan pick guard triplay. Oke, berikutnya di sini ada fretboard. Jadi fretboardnya di sini menggunakan kayu maple dengan inlay dot berwarna hitam. Oke, mantap banget ya untuk fretboardnya di sini. Sampai ke tampilan desktop juga kayu maple. Bisa kalian lihat di situ ada 2 string head. Lalu juga ada dryer red line berwarna chrome. Dan juga kalian bisa lihat di situ ada logo dari Fender Stratocaster. Oke, jadi untuk back body itu warnanya sama dengan top body, warnanya abu-abu alias grey. Jadi apa aja sih yang ada di area back body? Hanya ada cavity berwarna putih. Sini bisa kalian lihat. Oke, sini ada lubang. Kalau kalian mengganti senar di sini bisa melalui ini tanpa melepas dari cavity atau penutup belakang. Kemudian di sini ada namanya neck plate warna chrome. Jadi ini konstruksinya bolt on. Kemudian untuk necknya di sini menggunakan kayu maple sampai ke headstock. Dan juga kalian bisa lihat untuk tampilan belakang headstocknya di situ ada serial number dan juga logo-logo. Meskipun ini KW tapi kelihatan ori. Jadinya kita menyerupai yang original tapi KW, versi KW-nya ini. Dan juga di situ ada dryer dan berwarna chrome. Oke, kira-kira seperti itu untuk spesifikasi pada bagian back body dari kita Fender Stratocaster berwarna grey alias abu-abu. Oke, guys, gimana tadi untuk spesifikasi detail dari gitar Fender Stratocaster berwarna abu-abu ini? Secara overall oke banget. Langsung saja kita akan mencoba untuk sound sample dari gitar Fender Stratocaster ini, dari sound clean dan juga sound distorsi. Pertama-tama kita akan mengetes untuk suara clean-nya terlebih dahulu. Oke, kita akan mengujinya dari swing normal, treble dan juga rhythm. Langsung saja check this out. Yeah.
Oke, kira-kira seperti itu untuk sound clean-nya. Secara overall, kalau kita Fender pasti sound clean-nya oke banget. Langsung saja kita akan mencoba untuk sound distorsinya seperti apa. Langsung saja. Kira-kira seperti itu untuk sound clean dan juga sound distorsi dari gitar Fender Stratocaster berwarna abu-abu ini. Seperti biasa ya, suaranya ya cukup lumayan oke. Jika kalian berminat, kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.